Halo guys, gue jadi video kali ini gue akan nge-share ke kalian cara untuk mendapatkan sihir. Sihir itu maksudnya ini material sihir. Material sihir ini berguna untuk memperkuat naga kalian. Contohnya kayak gini. Ini contohnya naga tribal gue udah bisa di-upgrade jadi sihir kedua. Dan yang lain masih belum bisa ya. Sedangkan untuk mendapatkannya ada beberapa cara tentunya. Yang pertama itu kalian bisa ke sebelah sini peti sihir. Nah, ini kalian bisa nonton iklan di sini ya. Kalian bisa tonton di situ aja atau kan ataupun kalau kalian itu mendapatkan apa namanya ini? Semacam peti apa ya namanya ya? Ya kayak kartu ini ya. Kalau kartu sihir itu kalian bisa mendapatkan juga. Dan menurut gua mending kalian pencet yang 10 aja peti epic kalian itu bisa mendapatkan lebih banyak. Terus kalian juga bisa mendapatkan lewat guild. Nah, guildnya gua di sini di chat. Di chat sebelah sini. Nah, di sini di bawah sini ada permintaan material. Kalian tinggal minta aja permintaannya. Gua di sini akan ngajuin yang hampaan karena gua lagi perlu. Nah, kalian akan minta ke guild kalian dan nanti akan ada yang ngasih kayak gitu. Terus untuk cara mendapatkan yang lain itu ada juga kalian itu bisa mendapatkan kayak gini kartunya ini apa sih namanya ini gua lupa. Kalau kalian tahu namanya kasih tahu dong dalam komentar di bawah. Ini kalian bisa mendapatkan ini juga kartunya di ajang apa ini ya, musim pas, beli pas ini. Terus untuk mendapatkan lagi kalian itu bisa masukin naga di sini. Di sini kan kalian bisa lihat di sini gua akan masukin naga di sini. Tetapi kalau kalian masukin naga ke sini, itu naganya nggak akan balik lagi ke halaman kalian, melainkan akan dikirim dan akan menghilang selamanya. Ini gua akan klik aja. Nah, kalian akan mendapatkan peti sihir dan peti sihirnya itu random ya, tergantung dari elemen naga yang kalian luncurkan ke situ. Kebetulan di sini gua dapatnya ampas. Jadi usahakan kalau kalian tuh dapatnya naganya itu duplikat, kalian taruh aja di habitat kalian. Kalian bisa kirim ke sini naikkan naga. Di sini gua mau naikin apa lagi ya, di sini gua akan naikin yang ini. Nah, karena dia itu tiga elemen, mungkin gua akan bisa mendapatkan tiga elemen sekaligus, tiga peti sihir ya, tiga material sihir gitu. Jadi lumayan. Terus untuk mendapatkan sihir lagi, material sihir kayaknya udah nggak ada ya. Kalian bisa mendapatkan dari event-event juga sih sebenarnya untuk material sihir. Ini karena tribal gua udah bisa di upgrade, jadi gua akan naikin bintangnya karena tribal ini lumayan bagus ya. Jadi semakin tinggi bintang yang kalian ingin capai dan material sihirnya juga lebih susah. Ini contohnya bintang yang paling keren ini ya, bintang 4 itu 18, yang mana kala itu susah banget. Cuma gua punya tips tambahan kalian kalau kalian tuh pengen dapetin apa namanya kartu ini. Jadi usahakan kalian tuh beli naga di sebelah sini naga, terus kalian pencet di sini boss. Nah, kalian beli yang mana ya? Nah, yang ini dia, tiket master harganya 5000 emerald. Di sini kalian itu bisa menghasilkan 4 dalam 23 jam. Gua sebetulnya lagi ngumpulin biar bisa dapat naga ini dan nanti gua akan letakin di sebelah sini. Sebelah sini karena di pohon buah abadi itu bisa menampung 2 naga boss sekaligus. Yang satu ini untuk mempercepat 10% dan yang satunya untuk memperoleh tiket naga. Karena untuk kalian itu yang udah main di level-level tinggi, naga boss itu bintang itu sangat berpengaruh ya. Bintang itu sangat berpengaruh, jadi semakin banyak bintangnya jadi semakin kuat juga naga kalian. Oh iya, ada gue lupa guys ya. Di sini kalian itu bisa mendapatkan material sihir dari arena juga. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini gua dapatnya banyak banget. Itu kalian bisa dapat banget kalau petisnya itu yang besar. Ini kalian bisa mendapatkan peti besar kalau kalian itu buka 3 lagi peti spesial. Dan semakin tinggi liga kalian itu, kalian akan mendapatkan hadiah yang lebih menarik juga. Hadiahnya itu lebih banyak dan lebih banyak gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini petinya lebih bagus gitu kan. Dan paling ujung itu hadiahnya wah, bisa kalian lihat di sini ya. Oke, gitu lanjut. Oke, segitu aja dulu video yang bisa gue share ke kalian. Jangan lupa like, comment, dan share. Gue Oji, pamit. Ciao.